Hello everyone, kembali lagi dalam Top 5 Spotlight DM Star. Seperti biasa, banyak cerita-cerita panas berlaku membabitkan dunia hiburan. So, jangan buang masa, jom kita intai 5 berita hiburan paling sensasi dan hits DM Star sepanjang minggu ini. Cerita yang menduduki tempat kelima Top 5 Spotlight DM Star minggu ini ialah tentang pelakon Iqmal Amri yang selamat bergelar suami kepada personaliti media sosial. Dengan mas kahwin RM300 dan wang hantaran RM15,000 serta 7 berbalas 9 dulang hantaran, Najla Samsudin sah menjadi isteri kepada pelakon tersebut. Dan katanya momen yang paling menarik ialah apabila Iqmal kelihatan sebak dan mengalirkan air mata selepas selesai akad nikah. Apa-apa pun, tahniah Iqmal, moga perkahwinan ini kekal sampai ke syurga. Ini pula kisah pelakon Yana Samsudin yang berkongsi momen suaminya yang juga pengarah, Fazil Zahari, menguruskan anak kedua mereka. Ujar Yana, dia terhibur melihat kesungguhan suaminya menjaga bayi mereka yang baru berusia sebulan lebih walaupun tak cukup tidur. Cerita Yana, sebelum ini suaminya itu pernah mengimpikan untuk ada ramai anak. Baru meriah katanya. Namun impian itu seakan berubah setelah hadirnya cahaya mata kedua ini. Next, di tangga ketiga ialah mengenai pelakon Syazwan Hassan yang katanya tak sanggup jadi popular kerana kontroversi memalukan. Menurut Syazwan, dunia glamour mendedahkan dia dengan perbuatan tidak bermoral kerana sering diuji dengan pelbagai tawaran menarik. Tawaran apa tu ya? Ujar Syazwan, biarlah dia lambat popular asalkan tak terjerumus ke lembah maksiat. Buat malu diri sendiri dan keluarga je. Eh jap, siapa kata Syazwan tak popular? Selalu je tengok dia berlakon dalam drama kat TV tu kan? Menduduki tangga kedua ialah mengenai pelakon Mira Filza yang menegur dan meminta netizen supaya tidak menonton gelagat dia dan suami Wan Emir Astar di saluran YouTube jika ia boleh menimbulkan kebencian. Kata Mira, sejak berkahwin, dia memang suka berkongsi momen bersama suami di YouTube channel #EmirAmirah untuk tatapan peminat. Tapi biasalah, ada juga yang tak suka dan kata naik meluat tengok gelagat pasangan suami isteri tu. Namun ujar Mira, kalau tak suka, janganlah tengok dan jangan pula paksa diri untuk tengok semata-mata nak cari bahan kecaman. Oops. Dan kisah paling panas DM Star minggu ini ialah mengenai reaksi Zizan Razak ketika melihat Kamal Adli melamar Ukasha Senros semasa anugerah meletup era secara terbuka. Riak wajah yang ditunjukkan pelawak itu ketika live menjadi perhatian netizen dan tular di media sosial hingga dijadikan bahan gurauan. Maka Zizan pun meluahkan rasa kesal dengan tindakan netizen yang seolah-olah mengungkit dan memperlekehkan soal jodohnya yang belum tiba. Tak baiklah guys. Janganlah selalu mempersoalkan jodoh Zizan. Macam dia katalah, soal jodoh, ajal, maut semua di tangan Tuhan. Kita ni doakan yang baik-baik je untuk dia. Okeylah guys, itu sahaja Top 5 Spotlight DM Star minggu ini. Seperti biasa, terus layari www.mstar.com.my atau download aplikasi Mstar secara percuma di App Store dan Google Play untuk lebih banyak berita terkini, viral dan sensasi. Jumpa lagi nanti. Bye!